Inilah tradisi unik turun-temurun yang dilakukan oleh warga Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Tradisi memotong kerbau dalam jumlah besar pada satu tempat ini merupakan kebiasaan yang dilakukan warga dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi unik ini disebut warga setempat dengan nama bantai adat. Dalam proses bantai adat ini, dilakukan juga berbagai ritual adat, tarian adat, dan dilanjutkan dengan pemotongan kerbau secara serentak. Ribuan warga Tumparuah memadati lokasi bantai adat ini. Warga berjubelan untuk membeli daging kerbau sebagai stok lauk pauk untuk bulan Ramadan. Hal ini lantaran harga daging kerbau yang dijual pada bantai adat ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Pada kegiatan bantai adat yang digelar Selasa sore 23 Mei ini, juga dihadiri oleh Bupati Merangin Al-Haris beserta sang istri Hesni Darharis. Dalam kesempatan ini, Bupati mengatakan tradisi ini harus dipertahankan hingga zaman anak cucu. Pasalnya tradisi ini merupakan suatu budaya, sekaligus merupakan ajang silaturahmi warga Tabir. Begini ya, sebagaimana biasa tradisi masyarakat adat Tabir yang terpanjang, ya. Setiap menjelang Ramadan ini diadakan acara babantai, ya. Nah, babantai ini sudah jadi kebiasaan masyarakat, tradisi masyarakat adat di sini dengan memotong kerbau. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.